Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu Sagung Dumadi. Pada siang hari ini saya berada di Kembang Belor, Pacet. Di sini ada sebuah pemakaman di Paseban Agung. Kita akan melihat ke dalam sana teman-teman. Yuk. Di sebelah saya ini ada makam umum Kembang Belor, teman-teman. Kita sudah berada di depan Pendopo Agung. Kita akan masuk dan sowan berdoa kepada leluhur yang ada di sini. Tapi di sana ada tulisannya, teman-teman. Sini. Nah, ini. Paseban Agung ya. Paseban Agung adalah tempat bersemayamnya Mbah Jurang Dawa atau Mbah Kertawijaya, di mana sebagai salah satu leluhur yang berperan pembesar dan pemberi warna Dusun Paras, dan makam Mbah tersebut dikeramatkan oleh warga karena dianggap suci. Ya, ini teman-teman, kita akan masuk ke dalam Pendopo Agung yang ada di sebelah saya ini. Kita akan masuk ke Paseban Agung di pemakaman atau makam keramat Mbah Jurang Dawa alias Mbah Wonokerto. Kita akan masuk ke dalam makam tersebut. Assalamualaikum, salam Rahayu, 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 Rahayu. Tempatnya sangat bagus sekali di sini, teman-teman. Pendoponya sangat bersih sekali dan ada payung, ada keraton. Assalamualaikum, salam. Di sini energinya lumayan bagus sekali, teman-teman. Ada tempat untuk membakar dupa dan ada pintu yang terbuat dari kayu diukir keris dua ini, teman-teman. Seperti kita masuk ke dalam keraton. Sangat luar biasa sekali. Dan di sini sepertinya banyak orang melekan di hari-hari tertentu karena banyak kloso, ada pembakaran dupa, dan di sini juga ada lemari yang ada kitab suci Al-Quran, teman-teman. Kita akan suguh dulu, berdoa dan meminta izin kepada beliau, teman-teman. Sangat luar biasa sekali tempatnya. Baik, teman-teman, kita akan membakar dupa buat sesuguh sesaji atau mendoakan ke Mbah Dawa. Siapa tadi, lupa saya. Mbah Jurang Dawa ya, alias Mbah Kertawijaya. Di sini saya membawa dupa cendana keraton. Ada dupa meditasi, tolong didekatkan. Ada dupa yasmin, dupa lotus, dupa apel jin, gaharu, cendana sydney, misik hitam, dan kamboja. Jika teman-teman mau order, silakan langsung datang ke rumah saya. Bisa lewat TikTok Shop, Shopee, Bukalapak. Nanti alamat dan nomor telepon saya akan saya tuliskan di deskripsi. Bisa langsung datang ke rumah ya. Ada nomor WA-nya juga di sana. Bisa langsung japri ya, teman-teman. Kita mau suguh dulu dan berdoa ke Mbah. Ya, Mbah Kertawijaya alias Mbah Jurang Dawa, teman-teman. Kita akan bakar dupa cendana keraton. Thank you.
Oke, teman-teman. Tempat dupanya ada di sana. Di sini kan enggak ada tempatnya. Kita taruh ke sana. Kita akan melanjutkan perjalanan melihat area makam yang ada di belakang. Sepertinya ada banyak-banyak batu-batu besar. Entah ada peninggalan dari Majapahit atau peninggalan seperti apa. Mari kita melanjutkan perjalanan ke belakang makam ini, teman-teman. Ini saya sudah masuk ke area pemakaman umum yang ada di Kembang Belor, teman-teman. Di salah satu tempat ini, di belakang makam, ada suatu pendopo agung. Beliau adalah pembabat desa Kembang Belor, teman-teman. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi ke area belakangnya pendopo agung. Karena masih banyak makam umum sepertinya. Kita akan memasuki ke area belakangnya. Karena ini dipacet di pegunungan, jadi banyak batu-batu besar, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut melihat ke belakangnya pendopo agung ini. Ayo. Assalamualaikum salam. Karena di sini tidak ada juru kuncinya, jadi belum tahu detail ya sejarahnya banyak. Banyak masih ada makam di sini. Dan ada beberapa batu-batuan besar yang di area makam ini, teman-teman. Nah, di sini sangat terasa sekali energinya. Kita akan mencoba ke belakang sendiri melihat pemandangannya sangat luar biasa di sini, teman-teman. Ini juga ada bangunan, kemungkinan ini rumah juru kunci. Cuma di sini tidak ada orangnya, teman-teman. Ada sebuah patung macan putih di sini. Nah, ini macan putih, teman-teman. Gunung Penanggungan itu. Ya, Gunung Penanggungan sangat terlihat jelas sekali di sini. Karena ini ada di baratnya Gunung Penanggungan di Desa Kembang Belor, Pacet, Mojokerto. Kalau ke sini itu jurang, teman-teman. Itu sepertinya ada sebuah pohon mepet jurang itu kayak ada pelataran. Mungkin di sana masih ada ya teman-teman sejarah. Nah, di situ ada sebuah gubuk, teman-teman.
Sayangnya di sini tidak ada juru kuncinya, mungkin lagi keluar karena ini hari Minggu. Dan di sini juga ada patung macan putih. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan kembali lagi ke sana karena orangnya tidak ada. Cukup bagus sekali ya tempatnya. Di sebelah kanan saya ini ada sebuah kandang. Kandang ayam kalau nggak salah di sini. Ya cukup bagus sekali tempatnya teman-teman. Ada beberapa makam di sini ya. Oke, kita kembali ke pendoponya tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjalanan saya. Jangan lupa dibantu tombol subscribe-nya, like, komen, dan share video saya ini. Semoga bermanfaat. Kita akan terus menelusuri jejak sejarah makam keramat, tempat situs yang bersejarah, punden, dan lain sebagainya. Dan ini saya sudah berada di Tumbang Belor Pacet, di sebuah makam Mbah Alas Dowo dan Mbah Simo Kerto Wijoyo yang ada di Kembang Belor Pacet Mojokerto. Dan tempatnya sangat luar biasa, saya menyukainya karena dibangun pendopo seperti ini ya, sangat bersih sekali. Oke, sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Sagung Dumadi.